Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Qur'an semuanya, di channel ini kita akan membahas bacaan sulit dari juz 1 sampai juz 30 agar kita lancar dalam membaca Al-Qur'an maupun dalam bertadarus. Adapun 30 video tersebut telah kita susun rapi pada playlist yang ada di channel ini. Untuk melihatnya bisa dicek pada link yang ada di atas video ini. Sekarang kita fokuskan pada juz 30. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku tajwid offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran, yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan, akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA. Kita mulai dengan baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita lihat surat An-Naba. Ada yang bertanya sahabat Al-Quran, kenapa juz 30 disebut dengan juz amma? Terus ada juga yang bertanya apa bedanya juz amma dengan juz 30. Maka akan kita jelaskan. Jadi sabal Quran, nama lain dari juz 30 itu adalah juz amma. Kenapa disebut juz amma? Karena pada surat pertama, pada juz 30 adalah surat An-Naba yang dimulai dengan huruf amma. Makanya para ulama menyebutnya dengan juz amma agar kita mudah mengingat bahwasanya awal dari juz 30 itu amma yatasaalun. Ada amma di sini. Nah, makanya disebut dengan juz amma. Jadi Juz' 30 sama dengan juz amma. Ketika membaca juz yang ke-30, ada sahabat quran yang ragu ketika menjumpai ayat yang panjang, di mana di ayat panjang tersebut tanda wakafnya sedikit bahkan tidak ada. Kadang yang cuma ada wakaf lam alif. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan surah An-Naba ayat 38. Kalau nampak lam alif, maka kita boleh berhenti di depan wakaf lam alif. atau kita cari beberapa huruf di antaranya wa dan fa maka illa kecuali summa kemudian hatta sehingga atau sampai kita berhenti di illa itu juga diperbolehkan nah jadi pilih mana yang memudahkan kalau kita pilih di depan alif ini bagus yauma yaqumurruhul malaikatu saffal la yatakallamu dari di depan lam alif ini la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba atau berarti di ila yauma yaqumu wal malaikatu saffan <-tuh> la yatakallamuna illa Ulang lagi dari ilah sampaikan ke akhir ayat. Ini karena ayatnya panjang. Kalau tidak bisa satu nafas boleh berhenti di yauma yauzur. Di depan dalam alif. Ulang lagi dari yauma. Begitulah cara berhenti pada ayat yang panjang. Berikutnya surat An-Nazi'at ayat yang ke-34. Panjangkan dulu huruf to, enam ketukan, baru tasdid kepada huruf mim. Setelah tasdid, nanti mim ini dengungkan dua ketukan. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ Berikutnya surat Abasa ayat 33. Jadi di sini panjangkan dulu eh, 6 ketukan baru tasdid. Fa'idha ja Berikutnya surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Di sini ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis sakta. Jadi sakta ini sahabat Al-Quran. Maksudnya kita menjeda dulu di sini dua detik baru disambung dengan bacaan berikutnya. Kalabal <tuh> rana jadi sebelum disambung kita tahan nafas dua detik baru dilanjutkan. Kalaban rona ala Berikutnya surat Al-Mutaffifin ayat 32. Panjangkan dulu huruf enam ketukan baru ditasydidkan. La Berikutnya surat Ali Insyiqo ayat 14 dan 15. Di sini ada titik tiga tempat berhenti wakaf mu'anako. Pilih salah satu. Kalau kita pilih yang ayat 14 berhenti di sini. Alaiyahum. Maka titik tiga yang kedua jangan berhenti. Kita lanjut. Maka lam di sini dipanjangkan empat atau lima harokat. inna Rabb Karena telah menjadi jaiz mufasil. kemudian di sini. Kalau kita berhenti pada titik tiga yang kedua, alaiyahurobala, aku ini dibaca sebagaimana yang tertulis. Jadi, dia akan berubah di sini. Kalau kita pilih titik tiga yang pertama, jadi bisa dipilih salah satu. Kemudian, pada ayat 21 di sini ada kubah masjid. Artinya ayat 21 masuk kepada ayat sujud tilawah atau sujud sajadah. Ketika kita mendengar maupun membaca baik dalam solat maupun di luar solat, maka dianjurkan untuk sujud. Adapun bacaan sujud kita. Berikutnya surat Al-Tariq ayat yang ke-11. Di sini berikan vokal pada huruf ain ketika kita sukunkan was sama raj' dzati rraj' ayat 12 dzati shada dzati shada ini juga pada ayat 13 innahu laqawlun fasl fasl kemudian di sini wama huwa bil jadi masing-masing berikan bunyi vokalnya ketika kita berhenti berikutnya surat al fajr ayat 1 sampai 5 sama dengan ayat yang ada sebelumnya berikan bunyi vokal ketika kita mensukunkan hurufnya wal fajr walayalin ashr ada bunyi wasyafi wal watr wal ada bundar lagi walaili idza yasr ada lagi bunyir di sini juga lidhi hijr nah, jadi masing-masing berikan bunyi vokal kalau kita mensukunkan berikutnya surat al-fajr ayat ke-28 di sini ada hamzah wasal yang tidak berharakat maka cara bacanya ada dua yang pertama kita gabung dulu dengan ayat 27 tamar buto langsung loncat kepada huruf roh Hamzah Wasall nggak usah dibaca. Ya aya Tuhan nafsul Kemudian cara baca kedua kita nggak usah gabung kita pisahkan saja. Kita mulai dengan baca Hamzah Wasall. Apa harokatnya? Lihat huruf yang ketiga dihitung dari Hamzah Wasall. Satu dua tiga huruf Jim. Kalau huruf yang ketiga berharokat fathah atau berharokat kasro, maka baris dari hamzah wasol itu atau bunyinya i. Kalau seandainya berharokat doma, maka bunyinya u. Perhatikan huruf ketiga, harokatnya kasro. Berarti di sini hamzah wasol i bunyinya. Karena pilihannya cuma dua, i atau u. Berarti di sini i. Jadi bisa dipilih salah satu cara bacanya. Berikutnya surat Asy-Syarhu atau surat Al-Insyirah. Perhatikan pada akhir ayat 1, 2, 3 dan 4, maka di kaf disukunkan berikan bunyi hamas atau bunyi angin. Sadarak. Nah, jadi kafnya kalau disukunkan Wizrak Zahrak Zikrak Berikutnya surat Al-Alaq Ayat 19 Di sini ada lagi kubah masjid Maka ini adalah simbol ayat sejadah atau ayat sujud tilawah. Adapun ketika mendengar atau membaca dianjurkan kita untuk sujud. Bacaan sujudnya sama dengan surat Al-Insyiqa ayat 21. Berikutnya surat Al-Qadar. Kalau kita berhenti pada masing-masing akhir ayat ini, berikan bunyi vokal. Lailatul Qadar. Ada bunyi r. Lailatul Qadar. Al-Fishahr. min kulli amr amr ma fajr kemudian di sini titik tiga anak mu'anaqah pilih salah satu kalau sudah berhenti nanti pada titik tiga yang pertama nanti yang kedua dilanjutkan saja berikutnya surat al-asr ayat 1 sampai 3 kalau berhenti juga berikan bunyi vokal wal ansur lafi khusr bil sabur. Jadi masing-masing harus diberikan bunyi vokalnya. Berikut surat Al-Humazah ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 2 ada nun kecil atau nun Wiqaya. Jadi sini dua cara baca bisa dipilih salah satu. Yang pertama kita pisahkan saja, lumazah. Cara memulainya hamzah wasal harokat fathah Kemudian cara baca kedua kita gabung. Saat digabung Tamar buto yang kasroten harus dirubah menjadi kasro saja. Tin menjadi ti, kemudian nun kecil berubah menjadi harokat kasro di bawah barisnya. Karena itu ketentuannya ni. Lumazatinilladhi itu kalau gabung bisa dipilih salah satu. Berikutnya surat an nasr Kalau berhenti pada akhir ayat satu ini, sukunkan huruf ha berikan bunyi vokal. Walfat, walfat, ada bunyi angin yang lembut. Kemudian di sini kalau kita berhenti sama sukunkan huruf h berikan bunyi angin yang besar. Wastaghfir. Fir. Kemudian di sini jangan sampai dibaca fasabih karena di sini ba berjumpa dengan h fasabih. Ada bunyi angin bih. Berikutnya surat Al-Lahab ayat yang pertama. Di sini ada huruf kol-kola pakai tasjid Jadi cara berhentinya sukunkan, tunggu dua detik baru dipantulkan. Abilahabi watab be watab Berbeda dengan ayat 2 sampai 5. Huruf kol-kola tidak ada pakai tasjid Jadi langsung dipantulkan. Kasab. Zatalahab. hammalatal <tik> hatab Jadi ayat satu saja yang berbeda karena huruf qalqalah kola pakai tasydid. Terakhir kita lihat surat Al-Ikhlas. Pada ayat satu dan ayat dua, kalau kita pisahkan dia sebagaimana yang tertulis. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tapi kalau kita gabung Hamzah wasal yang fathah ini maka dihilangkan saja diganti dengan nun kecil yang harokat kasro kemudian dal yang tomatain dun menjadi du jadi kalau kita gabung Qul <tuh> <tuh> bisa dipilih salah satu diantara dua baca jadi sabar Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.